Belakangan ini aku tuh seneng banget baca novel. Beberapa di antaranya dari novel ke novel itu ada tahun lalu sih 2021 tuh diawali dengan baca Haruki Murakami triloginya yang engaging novelnya sampai nggak mau berhenti dan itu kayak jadi temen gitu loh. Dari perkembangan suasananya, perkembangan tokoh-tokohnya, bagaimana dia dihidupkan itu betul-betul kayak nemenin hari-hariku. Nah, dari situ terus baca novel apa lagi ya? Ya ngobrol sama teman, rekomendasi. Terus penasaran banget sama novel Dawuk Mas Mahfud Iwan. Yang ini bagus banget. Terus dari sini Anwar Tohari ini bagus banget. Ini dari sini terus ke Ulit itu super super bagus banget. Tapi habis itu novel-novel macam-macam. Nah, ini beberapa yang ada di IFAA, beberapa yang aku bawa aja sih. Nah, ini bagus banget juga, ini koleksi IFAA. Nah, dua koleksi IFAA ini yang Pak Tua yang membaca kisah cinta Margin Kiri Louis Sepulveda, walaupun terjemahan kita kadang kurang mantep gitu baca terjemahan, tapi ini tipis dan bagus banget. Tebalnya enggak mengintimidasi untuk orang yang tidak terbiasa baca buku tebal-tebal, dan ini oke banget. Nah, yang aku mau obrolin adalah ini nih. Disebut-sebut sebagai Multatuli Perempuan, namanya Sekelilu Loves. Seorang perempuan ini yang nulis, ada biodatanya singkat di buku ini. Apa ya, aku mungkin dari sinopsisnya dulu, ini buku penting menurutku, buku penting yang alurnya sederhana. Ini menceritakan tentang seorang anak kecil, tokohnya tuh anak kecil bernama Ruki yang hidup di latarnya tuh pedesaan, kayaknya disebutkan di sini tanah Sunda, tinggal bersama orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, sejak kecil sudah sama neneknya berdua di latar desa yang sangat sederhana dengan rumah yang juga sederhana. Nah, suatu ketika Ruki itu bertemu atau ada seorang laki-laki yang ternyata adalah semacam calo tenaga kerja yang datang ke desanya dan mengiming-imingi para warganya, mengiming-imingi kekayaan, mengiming-imingi hal-hal yang barangkali pada saat itu atau pada saat di konteks ini tuh disebut sebagai surganya gitu. Jadi yang diiming-imingi ke warga, terutama para laki-laki yang masih kuat, muda dan terlihat produktif, itu diiming-imingi uang yang banyak, kemudian perjudian yang mudah dilakukan, dan wanita. Ruki yang saat itu tergiur malam-malam itu mengendap-endap meninggalkan neneknya, dibawalah oleh si calo itu. Mereka naik kapal, digambarkan bagaimana naik kapalnya, kemudian tibalah mereka di tanah yang bagi Ruki itu adalah asing. Ternyata mereka tiba di tanah Sumatera dan dibawa sampai ke tanah Delhi. Jadi ini soal tenaga kerja, ini soal kuli kontrak yang dipaksa atau ditipu dalam tanda kutip untuk kerja paksa di perkebunan, kerja paksa. Jadi ini tentang kisah seorang kuli kontrak bernama Ruki dari kecil hingga masa senja, masa tuanya, sebagai kuli kontrak di perkebunan Delhi. Nah, ini buku yang sangat sekali lagi engaging ya. Jadi sekali baca dan buka buku ini tuh aku gak bisa berhenti sampai lembar terakhir. Ini aku habiskan dalam sehari. Novel yang ringkas, diterbitkan oleh penerbit Umbara, Sumatera Utara, Medan. Dan sampulnya dibikin oleh Andre Tanama, linokatnya Andre Tanama. Jadi ini menurutku novel penting. Aku gak akan ngasih tahu endingnya, tapi endingnya itu bikin
pahit gitu loh, kita jadi ikut ngerasain pahitnya pengalaman di masa kolonial. Nah, kalau kita tarik ke pembicaraan hari ini ya, belum lama kan rame itu ya soal apa acara atau agenda-agenda dekolonisasi dari negara Belanda yang coba mempertanyakan kolonialisme di Indonesia ya. Kupikir itu gila juga kalau kita nggak kritis dengan itu ya, karena masa kolonial itu masanya nenek dan kakek kita, nggak jauh gitu loh. Nah, dari situ tuh novel ini jadi sangat penting banget tuh itu. Aku udah berulang-ulang bilang novel itu penting ya, tapi kupikir selain memberikan gambaran yang mendetail tentang bagaimana situasi kulik kontrak pada masa ini masuknya kan kulik kontraknya harus bekerja di perkebunan Delhi. Nah, perkebunan Delhi itu termasuk perkebunan yang cukup tua di Indonesia selain perkebunan yang ada di Lampung di tanah Sumatera. Nah, kebetulan keluarga orang terdekatku, keluargaku itu juga datang dari tanah Delhi yang juga ada kaitannya dengan bagaimana orang dari Jawa itu dipaksa atau ditipu untuk pergi ke tanah Delhi dan bekerja di sana, diperlakukan seperti hewan dan berpisah dengan sanak saudaranya yang ada di Jawa. Nah, hingga hari ini beberapa keluarga itu terputus dengan sanak keluarga. Nah, dari novel ini aku jadi kepikiran, aku dan suamiku tuh kepikiran, kayaknya kita perlu melanjutkan untuk menggali kembali pohon keluarga, menarik pohon keluarga dari kulik kontrak, karena suamiku adalah keturunan kulik kontrak, generasinya simbah, generasinya kakek nenek adalah masih bekerja di kulik kontrak, yang kemungkinan adalah generasi terakhir kulik kontrak di perkebunan Delhi yang terputus hubungan dengan sanak saudaranya. Dan kupikir itu adalah agenda kita ya, itu PR besar kita untuk menggali hingga membuat menghubungkan antara kisah keluarga yang di tanah Delhi dan di tanah Jawa yang putus jauh sekali ya, terputus jauh sekali. Dan kupikir disitulah sejarah personal atau mini narasi itu menjadi penting gitu. Karena aku yakin sejarah sosial itu dibangun dari sejarah-sejarah kecil itu. Mungkin itu yang aku ingin bagikan, dan kupikir semangat membaca fiksi dan hari-hari membaca fiksi atau hobi baca fiksi itu ternyata membuat nulis tuh jadi lebih lancar dan mengalir gitu. Aku gak menyangka ternyata baca fiksi itu sangat enak di tubuh dan pikiran. Aku gak nyangka sih. Itu saja.